Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan hari ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara menampilkan task manager ya pada komputer ya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa supportnya untuk mensubscribe ya channel ini agar tetap tumbuh dan berkembang ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan dari channel Agunawan TIK. Oke teman-teman, di sini saya akan berikan 6 cara ya. Untuk langkah pertama, silakan teman-teman masuk ke taskbar ya. Oke, yang saya lingkari merah ini taskbar ya. Silakan klik kanan pada mouse, kemudian pilih langsung task manager ya. Maka akan muncul tampilan task manager tersebut ya. Oke, itu langkah pertama ya teman-teman. Silakan langsung dipraktekkan cara-caranya agar tidak gagal paham. Oke, untuk langkah kedua kita menggunakan shortcut keyboard ya. Silakan tekan tombol Ctrl plus Shift plus Escape ya. Oke, maka akan muncul tampilan task manager juga. Lebih simpel ya, lebih cepat lagi menggunakan shortcut pada tombol keyboard ya. Oke, ini cara yang kedua ya teman-teman. Kita close lagi. Kemudian kita pakai cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga kita menggunakan menu run ya. Silakan gunakan Windows R, kemudian ketikkan di open itu task MGR ya. Nah, maka akan muncul Windows Task Manager-nya. Oke, ini langkah ketiga teman-teman. Kita close lagi. Oke, untuk langkah keempat kita menggunakan CMD ya. Oke, pada menu CMD ini silakan teman-teman ketikkan task MGR, kemudian di enter ya. Nah, maka hasilnya akan sama ya, muncul juga. Oke, tinggal tap close. Oke, langkah keempat, kelima ya. Oke, langkah kelima silakan teman-teman masuk di search file and program ya. Di situ bisa langsung diketikkan task manager-nya. Oke, maka akan muncul juga. Oke, seperti ini ya teman-teman, sangat mudah dan simpel sekali. Oke, jadi untuk task manager sendiri fungsinya untuk memonitor ya kinerja komputer atau laptop teman-teman secara detail ya. Situ bisa diperhatikan kinerja komputernya. Oke, untuk langkah terakhir atau langkah keenam ini caranya menggunakan shortcut juga. Teman-teman tinggal tekan secara barengan Ctrl Alt Delt ya. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinggal teman-teman klik saja maka akan muncul ya task manager-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sangat mudah dan simpel sekali. Jadi silakan diikuti dan langsung dipraktekkan ya step-stepnya agar tidak gagal paham. Oke, selamat mencoba dan mempraktekkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ya ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.